Kita dalami, ini kan informasi masyarakat tentang adanya serangan fajar pada hari ini. Ternyata di Perempang tadi kita menemukan orang-orang yang mencurigakan ini berserta uang ini. Juga terbagi sudah di dalam amplop. Dalam amplop ini juga sudah tertulis seluruh kabupaten kota. Satu amplop ada Rokan Hilir, bukan baru seluruh kabupaten kota ada tulisannya di sini. Uangnya sudah terbagikan, Pak? Bagaimana? Uangnya sudah terbagikan. Masih di Perempak tadi uangnya 305 juta ini. Ya. Sebenarnya uang ini mau dibagi ke mana nih, Pak? Selanjutnya akan kita kompres lagi setelah dilakukan pendalaman dan penyelidikan.